Kembali bersama kami, pemirsa. Seorang pria tertangkap kamera diduga mencuri jemuran pakaian dalam wanita di Cilandak, Jakarta Selatan. Korban meyakini pelaku pernah mencuri pakaian dalam miliknya. Video kamera handphone merekam saat seorang pria diduga akan mencuri pakaian dalam di jemuran rumah warga di Jalan Asem 2 Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan. Pemilik rumah sengaja menunggu dan merekam perbuatan pelaku. Pelaku masuk pekarangan rumah dan langsung menuju jemuran pakaian dalam yang digantung. Pemilik rumah mengatakan dua kali kehilangan pakaian dalam bulan lalu. Korban yang penasaran meletakkan telepon genggam untuk merekam ke arah jemuran pakaian. Ajak mbak. Sengaja, saya sengaja penasaran kan, ngilangin penasaran. Bener ternyata masuk juga. Yang diambil apa mbak? Pakaian atau apa mbak? Ini kemarin nggak ada BH-nya. Kemarin yang diambil BH sama celana dalam. Itu udah dua kali ngambil. Kalau yang tadi pagi mbak? Yang tadi pagi mungkin nggak ada BH-nya, cuma ngelihat celana dalam aja, megang celana dalam. Tapi sempat dibawa nggak, mbak? Nggak, yang semalam nggak, yang dua kali. Beberapa kali pencurian pakaian dalam diduga dilakukan pelaku yang sama. Korban berharap pelaku bisa ditangkap sehingga tidak meresahkan warga. Dari Jakarta, Helmi Sajangpati, iNews, melaporkan.